kok. Hey, Atan, ada apa, Tan? Ini ada customer lama, tiap beli kopi selalu komplain kok. Oh, komplain apa dia? Tadi komplain Aksel, 3 hari lalu bilang pahit, minggu lalu bilang encer, kurang wangi lah. Begitu katanya tempat lain jual lebih murah kok. Oh, tapi masih beli kan? Iya kok, tapi tiap beli kopi dia selalu ada lagi gitu komplainnya. Oh, gini Tan, nah ini aku mau kasih tahu ya. Nah, itu buyer itu, adalah orang yang beli kopi dari kita. Nah, terus customer itu adalah orang yang beli dari kita lagi dan lagi dan lagi gitu. Nah, kalau orang yang komplain dan komplain dan komplain tapi tetap beli dari kita lagi dan lagi dan lagi, itu namanya apa, Tan? Apa ya, Bu? Nah, itu namanya teman. Ya, jadi dia walaupun komplainnya banyak tapi tetap beli dari kita, ya. Jadi lain kali kalau ada kasus seperti ini, ya, kamu selesai dia komplain, kamu tanya dia, loh Bu, anak-anak sekarang udah kelas berapa? Terus nanti kalau liburan mau bawa anak-anak jalan-jalan kemana? Gitu loh. Terus bisa juga kadang-kadang dia, oh Bu, bajunya cantik ya Bu, ya beli di mana Bu? Nah, kita buat dia jadi lebih akrab ke kita gitu loh. Ya kalau dia ada komplain, kita dengerin aja gak apa-apa itu. Tapi kalau masih kita komplain kok? Nah, tapi yang penting kan masih beli kan? Ya. Nah itu yang paling penting. Oke? Okay?